Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ni kita orang nak buat konten macam lain sikit, sebab biasanya kita orang buat konten yang dekat rumah je kan, tak buat apa kan, macam bosan kan. Inilah siang-siang ni sebenarnya. Shani dah datang juga studio. Orang kata kita nak buat video siang-siang, kita nak buat apa? Video talent apa? Alah, entah engkau lah. Nak menunggu dia cakap lambat korang bila macam ni. Syah akan bagi aku 5 huruf. Aku akan bagi Syah 5 huruf. 5 huruf kan? Okey, contoh Syah bagi aku huruf S, B, B, T, S. Contoh S, B, B, T, S. Macam tu korang-korang-korang lah. Aku kena cari barang bermula dengan huruf S, B, B, T, S. Okey, contoh S, sayur. Sponge. S, sponge. B, bola. Contoh-contoh macam tu. So kita kena cari barang menggunakan huruf yang Syah bagi dan aku dapat. So kita akan buat video outdoor sikit hari ni. So basically dia macam 24 jam bersama talent barulah. Tapi sebenarnya tak 24 jam sangatlah. Dia berapa jam je pun macam tu. So nanti kita akan berkumpul balik dan tengok barang apa yang aku beli. Assalamualaikum guys. Okay, ni kita orang sekarang ni dekat bawah Kemal kan. Kita sekarang ni nak tengah fikir sikit nak bagi 5 huruf. Nak bagi Kemal beli barang apa. B, C, E, G, H. Okay guys, so sekarang aku ada dekat bawah rumah aku ni. So aku nak bagi dia huruf S, F, A, R, C. S, F, A, R, C. S, F, A, R, C. Spark. S, F, A, R, C. Okay, so kita tengok dia dekat mana. Oh tu, tengah bersungguh tu. Tengah bersungguh tu. Dia tengah bersungguh sangat tu. Apa? Oh, kenapa ini? Sebab aku tengok video tadi, sebab. Sorry. Orang, dia lupa korang. Dia bagi aku huruf, lepas tu dia lupa kau. Kenapa kau? Aku boleh ingat huruf, kau tak boleh ingat. Sabar, tak aku blur sikit. Okay, so dia dah ingat dah huruf apa? B, C, E, G, H. Huruf apa? B, C, E, G, H. B, C, E, G, H. Aku? S. Baik kau ingat. Kau memang monyet. Kurang ajar. Aku punya lah ingat huruf. Okay, so sekarang kita akan berpecah. Tapi kita pergi supermarket yang sama je kat bawah ni. So kita akan berpecah. Kita akan mencari barang. Aku B, C, E, G, H. Dia S, F, A, R, C. Let's go. Okay guys, so aku kena cari barang B, C, E, G, H. B, aku nak cari apa sekarang ni? 5 barang S, F, A, R, C. Kita jumpa Apple. Barang ni rahsia tau. Memang rahsia. B, C, E, G, H. Termasuklah ni, coklat kan? Nutella berry di coklat. Okay, aku nak tukar. Aku nak tukar C tadi tu. Aku tukar coklat tu, kita tukar jadi cili. Kau tahu tak? Aku nak ambil cili. Untuk huruf G, kita ambil bawang putih, dalam bahasa Inggeris garlic. Jom kita ambil. Pisang. Kita ambil pisang. B, banana. B, banana, pisang. Bahasa Inggeris pun boleh eh. H, halia. By the way, aku dah siap. Aku dah berjaya. Okay, kita bagi dia cili padi. Budak tu excited, dia nak kenakan aku kan. Semangat semangat dia sekali nak kenakan aku. Dah jumpa A. Kita bagi dia A. Avocado. Pun siapa tak tahu macam mana rasa avocado ni, sedap ke tak. Dia sebelum lemak, tapi biar je dimakan. Okay, special orangnya satu. Beli je yang besar, biar dia melantak aja tu. So sekarang kita dah dekat rumah. So sekarang ni dia tu, kau bagi aku huruf apa tadi? B, C, E, G, H. Aku bagi dia S, F, A, R, C. So aku akan bagi dulu barang apa yang dia bagi kat aku tu. Maksudnya engkau kena makan apa yang aku beli kan? Iya. Maksudnya aku beli apa? Apa dia? Kau beli apa? Kau tanya aku pula. Oh, maksudnya aku kena bagi kau B, C, E, G, H lah. Ya, betul lah. Okey, aku kena. Dia akan makan barang B, C, E, G, H tu. Tapi aku tak naklah dia tahu kan. So kita tutup lah muka dia. Okey, sabar. Dah tutup eh? Kau tak nampak eh? Nampak kot? Tak.
Nampak ke tak? Tak. Jujur eh? Ya, jujur. Itu jujur dan ni tak nampak. Okey. So, kita mulakan dengan B, C, E, G, H. Barang B ni, dia kena rasa dulu guna tangan. Okey. Okey, tangan isi ke depan. Lagi. Depan lagi ke depan. Okey. 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 Okey, jangan cakap lagi. Jangan cakap lagi. Okey. Kau dah tahu dah apa dia? Apa ni? Ya. Yeah. Banana. Betul. Banana. So, kena makan banana. Kau beli yang tak masak lagi? Yang tak masak lagi. Aku beli yang tak masak lagi sebab tak ada yang masak. Barang yang pertama iaitu banana. B. Kita pergi kepada barang seterusnya. C. Barang C eh. Ulurkan tangan anda. Apa benda ni? Aaf. Apa dia? Ah, sudah. Cili. Ya, betul. Kau makan ujung je. Kau makan ujung je, Syah. Ujung je kau makan. Apa? Tahan je. Okey. Aku tahu kau cek berit keluar tahi. Ya, ya. Oh my god. Seriuslah kau tahan. Syah. Tadi tak ada pedas sangat lah. Weh, pedas tu weh. Weh, dah, 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 dah. Okey, pedas lah. Pedas lah weh. Kau makan macam tu je aku. Okay. Pedas weh. Kau makan apple. Betul apple. Makan. Adakah dia membantu menghilangkan rasa pedas tu? Okay. Okay. Aku suka makan speaker dia lah. Nenek. Ulurkan tangan. Benda hidup ke? Benda hidup ke? Ya, apa ni tu? Aku tak syukur untuk kau makan sebab tadi kau dah makan cili sebab pedas sangat. Cili. Sembilan. Halia. La. Betul! Kau kuat. Apa benda ni tu? Ah! Bergetik engkau kan? Cuba dulu apa? Sekejap. Teka, ni teka. Apa ni? Kalau kau tahu dapat teka, kau tak payah makan. Ni huruf apa? H eh? Hey, G. G eh? G. Kalau kau dapat teka, kau tak payah makan benda ni. G. Aku tahu dia, nama dia bawang putih. Eh, bawang putih. Dalam bahasa Inggeris dia apa? Bawang putih bahasa Inggeris apa tu? 10. Alamak. 9. 8. Onion ke onion? 7. Bawang putih. 6. Bawang apa nama 5. Bukan bawang lain. 4. Bawang. 3. 2. Apa nama dia? 1. Aduh. Taaaat. Jawapannya adalah garlic. Bawang ketiak kau kan? Kau kena rasa je tau. Oh, rasa je. Kau teka. S dulu eh. Ni apa? Ya apa ni? Okey. Amin! Sekejap, sekejap. Okey. Apa benda ni, Syah? Kanan kau. Dekat tangan kanan kau. Kanan? Okay. Makan. Oh, ya, makan. Okey, kena teka apa dia. Rasa habis. Apa rasa ni? Habis. Hujung lidah. Mana? Apa dia? Cepat teka barang apa S? Sebulan ada. Okey, betul. Wow. Hey, betul. Mana? Sabar! Mulut tangan, okey. Kenapa mulut kau bawa ketiak ni? Bagi aku makan bawang kan ni? Kau bagi aku makan bawang! Kau i... Apa ni? Oh, kau aibkan aku, Iqmal. Weh, apa ni ni? Factor ke? Iy! Tolong! Apa ni? Tekan boleh tekan, okey. 10. 9 kau nak rasa, boleh rasa. 8. 7. Gigit! Gigit. Kau kena gigit pukul rasa. 6. 5. 4. Okey, apa dia? Aku tahu. Okey, apa dia? Tapi aku takut salah. Avocado! Betul! Cara rasa dia? Ya Allah, ni berdapur. Dia terkejut aku. Ni apa?
R. Makan, makan daun di atas tu, makan. Okey, 10 9 8 7 3 betul. Wow. Macam mana betul? Okey, aku terlalu mau. Kau kena gigit tau, makan. Okey, si. Oh my god, sabar. Oh my god. Syar, seriuslah Syar. Aku tak boleh Syar, nanti aku berak. Nanti aku kisah. Aku tahu ni, tapi nanti aku berak. Macam mana ni? Tak boleh Syar. Tunggu Syar. Ni cili kan? Ya, memang cili. Tak ada, tengah lagi. Ketua cili apa tu? Cili apa? Cili padi. Weh, janganlah! Gigit, gigit. Tak macam rasa nasi goreng kampung kan. Tak pedas? Pedas eh? Tak pedas tak? Sebab aku makan sikit. Tak pedas sebab aku makan sikit. Okay. Kau kena makan dalam lagi. Okay. Dia tersiksa dulu. Okay, ni ni sugar untuk Ikmal lah. Udah! Apa-apa, okay. Sebab ini kalau aku bagi ni... Fresh orange? Dah jelas. Betul ke? Betul. Nampak tak korang saya balik, saya baik lagi tau. Bagi kat Ikmah air tau. Dah tahu dia makan benda pedas. Alhamdulillah. Weh, pedas weh yang ni. Kau makan yang hujung je pedas tau. Gili pati. Weh, braces. Braces aku rasa panas. Okay.